Asia News. Satu hari selepas meraikan Hari Raya Aidilfitri, Pulau Pinang ditawan Jepun pada 11 Disember 1941. Ia bermulanya episod baru kehidupan penduduk Pulau Pinang dalam menjalani kehidupan mereka. 3 tahun berhari raya di zaman penjajahan Jepun meninggalkan memori yang cukup mendalam bagi seluruh warga Pulau Pinang. Antaranya, Datuk Zainul Aziz Zainul Abidin. Miyo tokai no sora akete kyokuji tsutakaku kagayakeba tenchi no seigi hatasu to kiba wa odoru oyashima. Oseiro no asagumo ni sobiuro fuji no sugata goso kin no muketsu yuruginaki waga nippon no hokori nare. Pulau Pinang. Di sini tersimpan memori silam kisah suka duka warganya semasa era Perang Dunia Kedua. Hospital Adventist ini antara monumen peninggalan British dibina 87 tahun lalu. Datuk Zainul Aziz Zainul Abidin kini berusia 84 tahun. Kenangan zaman perangnya tersimpan di hospital bersejarah ini. Kemarahan tentera Maharaja ke Pulau Pinang mengubah segala-galanya. Banyak tentera Jepun yang pergi ke Saigon, yang pergi di Filipina, yang pergi ke Indonesia, yang cedera, yang luka parah. Semua tinggal di Hospital Adventist. 1942, dia baru berusia 14 tahun. Di sinilah Datuk Aziz bekerja. Tolong-tolong doktor lah. Dia ada lebih kurang 6 doktor di hospital tu. Jadi saya pergi sana. Banyak lepas tu dia ambil budak-budak lain semua bekerja situ, budak-budak Melayu. Dia train, dia bagi tahu bahasa Jepun apa barang ini, apa barang ini. Hai watashi wa ano hito washite imasu. Januari 1942, Datuk Aziz mempelajari bahasa Jepun di Sekolah Kampung Jawa Pulau Pinang. Ia diwajibkan di semua sekolah Melayu setelah British dimalukan kuasa Asia itu. Kefasihannya bertutur bahasa itu menjadi faktor beliau diambil bekerja. Pengalaman zaman perang turut dikongsi Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang, Datuk Sri Yusof Latif. Beliau hanya bersekolah selama setahun sebelum bekerja di kedai runcit bagi mengelakkan dihantar menjadi buruh paksa di Burma. Berusia 82 tahun, nostalgia berhari raya di bawah pemerintahan Jepun masih kuat diingatannya. Perayaan pada tahun sebelum datangnya peperangan Jepun, dia biasa. Biasa perayaan yang dirayakan oleh kanak-kanak dengan bakar bunga api, main meriam katak, main meriam buluh dan sebagainya. Itu biasa. Kita tak sangka kata Jepun nak datang. Jadi nak kata kalau perayaan itu berakhir, kita pun tak boleh jangka. Di datangan Jepun tu ada sekatan-sekatan. Larangan membuka lampu pada malam hari dikuatkuasakan pihak tentera. Perintah berkurung dilaksanakan bermula tengah malam hingga jam 6 pagi. Kalau kata pada masa pemerintahan orang putih dulu, kita boleh bebas nak pergi terawih, kita balik tengah malam. Tapi masa Jepun, lepas kata pergi semayang, kita kena balik. Pada waktu malam, lampu-lampu di rumah kita kena padam. Kalau ada lampu elektrik pun kena padam, kita kena pakai lampu minyak tanah. Propaganda Dai Nippon memastikan penduduk tempatan tunduk kepada maharaja mereka. Paling ketara ialah ketika sambutan Aidilfitri.
Ketika itu kita dinasihat oleh apa nama ni pemerintah Jepun untuk jangan sembahyang raya di masjid-masjid. Dulu sembahyang raya bukan seawal-awal 8:30. Dulu sembahyang raya pukul 10. Kita dipinta ataupun dinasihat cara tak langsung boleh dikatakan dipaksa untuk kita bersembahyang ramai-ramai di apa nama di padang. Padang yang di apa nama ni dipilih ialah padang Chinese Recreation Club di Jalan Burma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi Syawal 12 Oktober 1942, Aidilfitri disambut setelah 29 hari berpuasa. Datuk Seri Yusof bersama lebih kurang 5,000 umat Islam di Georgetown diarahkan membawa sejadah sendiri dan berhimpun menunaikan solat sunat Aidilfitri di padang CRC ini. Allahu Akbar. Setelah kita solat apa nama ni raya, dibaca khutbah oleh imam. Imam adalah syarahan oleh pemimpin-pemimpin Melayu ketika itu. Dan kita pula lepas itu datangnya Jeneral Jepun, Gabenor Jepun minta yang beri syarahan dan kita kena daripada kita kiblat kita matahari jatuh, kita kena pusing ke belakang matahari naik untuk kita apa nama ni memberi hormat kepada apa nama ni Maharaja Jepun. Dan itu dalam ucapan dia bagilah cerita bagaimana Jepun apa semua ni. Saya masih ingat lepas ucapan tu, Tenno Heka Banzai. Tenno Heka Banzai. 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 Kere itu kena tunduk. Kita kan semua kena tunduk. Jadi kita beri hormat kepada apa nama ni permintaannya Maharaja Jepun lah. Berlainan pula dengan pengalaman yang dilalui Datuk Zainul Aziz. Pada pagi Syawal hari yang sama, Datuk Aziz tidak menyertai solat sunat Aidilfitri di Padang Chinese Recreation Club itu. Sebaliknya, beliau bersama ahli keluarganya berjemaah di Masjid Simpang 6 di Jalan McAllister, Pulau Pinang, berdekatan dengan rumahnya. Sesudah kita sembahyang di Masjid Simpang 6, dia sekat, dia kata jangan pulang. Semua orang mesti jalan pergi ke Balai Baru. Masa tu kita panggil Balai Baru lah. Di Penang Headquarters. Penang Police Headquarters. Di situ kita pun tak tahu. Ikut masuk, ya. Pergi tengok di situ. Dia nak pancung 3 kepala. Kita masih budak-budak lagi, sukalah tengok acara macam tu. Jadi dia beritahu kepada semua yang hadir, kalau siapa yang anti-Japanese, ini dia. Ia umpama hadiah tentera Maharaja kepada seluruh penduduk Georgetown. Tentera Imperialis Dai Nippon berjaya mendarat di Kota Baru pada 8 Disember 1941. Manakala pasukan berpusat di selatan Thailand mara ke utara tanah air untuk menawan negeri-negeri lain di tanah Melayu. Kebanyakan masyarakat kita berdoa semua je pun datang. Kerana apa yang dijelaskan kepada kita oleh orang tua-tua mengurusi di ayah yang dilakukan oleh pemerintahan Jepun ataupun propaganda Jepun ketika itu, kalau Jepun memerintah barang-barang semuanya murah. Beberapa jam sebelum melakukan pendaratan, tentera Jepun melancarkan serangan udara di Kota Baru. 3 hari kemudian, pada pagi 11 Disember, giliran Georgetown dibom oleh 28 pesawat pejuang Jepun. 28 kapal terbang tu kita rasa seperti apa ni RAF buat dia punya praktis. Ketika itu tidak ada persediaan di kalangan masyarakat yang kata Jepun akan apa nama ni serang dan mengbom dengan begitu dahsyat. Biji bom yang disasarkan telah meranapkan persekitaran Masjid Kapitan Kling.
Ratusan orang awam menjadi mangsa. Ramai peniaga emas di lembah Buckingham dan Julia terkorban dalam serangan itu. Perut berborai, kepala pecah, ada yang masuk dalam parit pun mati. Yang ada lari masuk dalam kolah apa masjid apa ni Kapten Keling pun mati. Di tengah jalan kita tengok keras sampai 5 hari 6 hari satu kota Pulau Pinang berbau busuk. Hukuman dan tindakan yang dilakukan pihak Jepun cukup digeruni penduduk tanah Melayu ketika itu. Namun bagi Datuk Zainul Aziz, biarpun hampir 70 tahun berlalu, memorinya bukan sekadar itu. Ada peristiwa lebih berharga yang tidak akan terpadam dalam sanubarinya. Februari 1942, Jabatan Pentadbiran Tentera Jepun menyiarkan berita rasmi menerusi tetuang udara. Datuk Aziz dan keluarga antara yang terawal mendapat sebarang berita terkini mengenai situasi di Georgetown. Lantaran bapanya, SM Zainul Abidin merupakan juruhebah radio berkhidmat untuk kerajaan Jepun. Dia bawa bapa saya pergi di masuk jail dulu. Dia tanya, mau kerja sama saya, mau tentera Jepun atau tidak? Kalau kata tidak, masuk jail. Zainul Abidin terpaksa melupakan kariernya sebagai guru besar di sekolah Inggeris. Demi keselamatan keluarga, dia memulakan tugas sebagai juruhebah Melayu pertama di stesen pemancar tentuang udara di Jalan Perak. Satu radio stesen Penang, dia panggil ZHJ. Biarpun penggunaan radio dikawal ketat, kebanyakan masyarakat Georgetown masih berkemampuan membayar lesen pemilikan RM5 setahun. Melalui siaran gelombang kuasa Axis 49.3, pengumuman Aidilfitri dapat didengari. Kalau sekiranya pengumuman hari raya, malam itu kalau dah tengok anak bulan, dah nampak anak bulan, kalau kita pejabat agama isytiharkan kata esok hari raya, kita pukullah gendang. Kita boleh dengar masjid-masjid semua pukul gendang. Gendang raya. Munculnya satu Syawal, ia akan dipalu bermula selepas isyak hingga ke pagi tanpa henti. Dentuman gendang raya menjadi isyarat pemberitahuan kepada umat Islam di Georgetown, Ramadan telah berlalu. Dulu pukul ini tiga orang. Tiga orang pukul. Bunyi dia ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk, tum, satu. Yang tu, ada tiga orang, yang seorang lagi dia tinggal. Dum-dum-dum, dum-dum-dum, yang tu cantik. Namun kini, gendang raya hilang fungsinya, semakin luput ditelan zaman. Mak, benih dah masak lah, Mak. Tahun pertama di bawah pemerintahan Jepun, semangat Aidilfitri tetap diraikan. Kemeriahannya masih terasa. Persiapan raya masih mampu dibuat seperti biasa kerana bekalan makanan masih belum dicatu pihak tentera. Masa tahun 1942, masih ada banyak barang makanan. Baru-baru Jepun masuk bulan Disember. Tahun 41. Tahun 42 masih ada ration semua, banyak ada lagi. Sebelum habis, coklat ke, gula ke, beras ke, minyak ke, minyak sapi ke, semua ada. Nasi itu pun siap-siap lah. Biarpun pelbagai sekatan dikenakan pihak Jepun, Aidilfitri tetap disambut bersama juadahnya. Mak masak nasi minyak. Gulai ayam, kurma daging, dalca, serupa biasa. Tapi nak kata macam mana sekarang ni kemewahan dia, pulut, rendang, apa tak ada dulu. Suasana sambutan Aidilfitri ketika ini lebih sederhana. Acara berkunjung seperti rumah terbuka tidak dapat dilakukan kerana bekalan makanan asas hanya cukup untuk seisi keluarga.
cuti umum sehari yang diberikan pentadbiran tentera Jepun digunakan untuk beriadah. Meraikan Hari Raya Aidilfitri dengan menonton wayang gambar. Itu antara aktiviti yang dilakukan oleh sebilangan anak muda di Pulau Pinang ketika berada di bawah penjajahan Jepun. Antara paugam yang dikunjungi ialah Majestic yang ketika itu telah ditukarkan namanya kepada Penan Eiga Gekijo oleh pihak Jepun. Dan filem-filem yang ditayangkan ketika itu adalah hasil rampasan daripada pihak British. Dulu nak tengok TV tak ada. Lepas apa nama semayang raya, makan tengah hari, tempat yang kedua yang datang di generasi muda tu ialah panggung wayang. Dan juga malam nak tengok dalam taman hiburan lah. New World Park atau Wembley Park yang masih ada bangsawan, ada itulah perayaan yang disambut setakat yang kemampuan. Kalau tidak, duduk di rumah ajalah. Sementara bagi Dato' Aziz, nostalgianya di Hospital Adventist ini. Thank you. Inilah pintu yang 42 dulu saya. This is the door I have to come, and that is the office. I kena pergi office saya pulang sana. Jun 1942, 6 bulan selepas kedatangan tentera Jepun, Hospital Adventist diambil alih sepenuhnya tentera Imperialis Dai Nippon. Ia dinamakan The Japanese Military Officers Hospital. Sebulan selepas peralihan pentadbiran itu, Dato' Aziz memulakan tugasnya di sini. Dahulunya, ia menempatkan 200 katil di ward pesakit. Dan di sinilah bermulanya perkenalan rapat Dato' Aziz dengan tentera-tentera Jepun yang cedera atau jatuh sakit akibat malaria. Di sinilah juga bermulanya memori yang tidak akan dilupakan sepanjang hayat Dato' Aziz. Ketika anak-anak muda lain keluar beriadah meraikan Aidilfitri, Dato' Aziz mempersiapkan diri. Bersama bekalan juadah raya, beliau mengunjungi Kapten Tadashi Kobayashi, pegawai tentera Jepun yang terlantar di wad ini. Genki desu ka? Genki desu. Dia sakit. Jadi bila hari raya, kita bawalah makan kita ke hospital. Kita bawa nasi minyak, lauk daging, ayam goreng. Kita bawa pelan-pelan, kita bawa pergi. Kita bagi dekat dia, kawan-kawan dia semua duduk makan. He was very happy. Kobayashi ditempatkan di sini untuk rawatan lanjut bagi merawat kecederaan selain dijangkiti malaria ketika bertugas di Saigon. 2 tahun selepas Pulau Pinang ditawan Jepun, Kobayashi, juruterbang pesawat udara milik tentera laut Jepun itu dipindahkan ke Pulau Pinang. Nona, nona, zaman sekarang tak boleh ditendor. Tanah Melayu dijajah Jepun. Tiada lagu raya didendangkan. Hanya lagu-lagu Melayu popular zaman itu menjadi halua telinga. Lagu-lagu yang didengari menerusi radio turut dipancarkan melalui stesen radio kedua di CRC. Kelab yang dijadikan pusat pemerintahan tentera Jepun ketika itu bukan sahaja menjadi saksi perhimpunan sembahyang raya beramai-ramai di Padang. Ia juga mencurit satu lagi memori kepada Dato' Aziz. Habis sembahyang raya, di waktu malam, dia membuat stage dekat sini untuk peraduan menyanyi lagu-lagu Jepun sahaja. Diiringi kumpulan muzik 6 bersaudara, Hawaiian Quintet, yang ditubuhkan pada 1938. Dato' Aziz antara 10 finalis menyertai pertandingan nyanyian itu. Banyak orang yang hadir malam itu sebab malam raya. Tidak ada apa-apa lain apa ni entertainment. Maka orang pun banyak datang. Yo yake zora kimi to nagame. Utangishi nguta tanoshimero de
utae ba namida gumu kokoro wa musebu uchibachiru ashita ni ukifuru yo ini yobu yo kono uta kaera no namida. Masa Jepun bila menang tu cuma dia bagi satu bakul, dia bagi bakul, dalam bakul tu ada biskuit, ada gula, ada beras, ada serbuk kopi. Itulah dia punya hadiah. Ketika itu, segala aktiviti membabitkan rakyat dipantau Letnan Jeneral Shotaro Katayama, Gubernur Pulau Pinang. Menurut Dr. Chua Hock Kun, selama 25 tahun dia melakukan pengumpulan dokumen zaman penjajahan Jepun, tiada kad raya khusus dikeluarkan pihak pemerintah. Because of a shortage of paper, I don't think there is any Hari Raya card printed during that time. And most of the Hari Raya wishing cards, they use the post office postcards as a means of conveying greetings for Hari Raya or even Christmas and Chinese New Year. Pihak pemerintah menyerapkan semangat Xiexin, iaitu disiplin untuk taat dan patuh kepada mereka, seperti mana yang ditanamkan kepada tentera Jepun. I have given the impression that during Japanese time there's a very restricted freedom. For example, if you post a letter, the letter are all open up and censor. That means the officers will open up and read the letter to see anything that is talking bad about the Japanese. And the postcard also, they are censored. They put a censor mark on every letter and every postcard that go through the post. They mean all the messages are read through by the Japanese authority. Kekurangan kertas yang dialami menyebabkan surat beranak di zaman itu hanya menggunakan kertas biasa. Jepun semakin menegaskan kehadirannya. Tahun demi tahun, siaran propaganda Jepun disebar luas demi mengukuhkan pengaruhnya. ...1944, tahun kesengsaraan bagi penduduk Pulau Pinang. Sumber bekalan makanan dan keperluan asas disekat, manakala catuan semakin diperketatkan. Ia adalah tahun yang benar-benar menguji kecekalan masyarakat di Pulau Pinang ketika itu. 1943, beras, gula, garam, minyak dan barang keperluan hidup lain semakin berkurangan. Kadar catuan dilakukan berdasarkan sistem kupon. Kita diberi kupon untuk mendapatkan catuan, terutama sekali makanan-makanan yang boleh dikatakan makanan utama lah. Beras, tepung, gula. Termasuk garam juga. Itu makanan asas ya. Kita kena bawa apa, kita tak boleh beli lebih daripada apa yang dicatukan kepada kita. Rakyat miskin semakin menderita kerana harga barang yang tinggi. Penduduk mula beralih kepada ubi kayu. Ada juga yang mencampurkannya dengan beras bagi mengelakkan kebuluran. Pengharaman siaran radio pasukan bersekutu membuatkan rakyat semakin buntu mengenangkan nasib mereka. Jadi masa itu semua blok, gula kah apakah daripada negeri Jepun, semua tak boleh main. Dan tepung daripada biji durian. Biji durian yang dijemur sehingga kering dijadikan tepung sebagai bahan utama pembuatan kuih muih pada penghujung era penjajahan Jepun. Dalam kesempitan, Aidilfitri terasa suram. Dia campur tepung biji durian tu sama tepung ubi kayu. Dia bikin kek. Dia bikin kuih. Dia boleh bikin kuih sumprit. Lagi kuih-kuih hari raya semua dia boleh buat. Tahun 44, walaupun kekurangan bahan, tetapi kuih boleh bikin. Sementara itu, Dato' Aziz masih menjalankan tugasnya sebagai pembantu hospital.
Kesihatan Kobayashi kembali pulih. Biarpun ada pihak beranggapan negatif terhadap persahabatan mereka, Dato' Aziz tidak melatah. Kita memang kerja sama dia dan dia baik sama kita. Jadi kita layan dia. Bukan kita nak jadi paturut ke ataupun mau jadi apa ni spy ke apa kata dah. Kami pertemukan Dr. Chua dengan Dato' Aziz. Have you seen this book before? You see? My father. Oh, that is your father. That's what as well as suspected also. My father's book. See? That's him there on the building. Nipponese language in 3 weeks. In 3 weeks. That's very good. I don't have the copy, but you have. I also got it by chance. I don't know where I get it. Setelah 69 tahun, baru kini Dato' Aziz melihat buku hasil karangan bapanya. I'm emotionally about this. I think highly about it. Doctor, you have been very kind to have kept this book. Pertemuan yang kami aturkan ini melahirkan satu lagi persahabatan. Persahabatan yang wujud berlandaskan sejarah zaman penjajahan Jepun di Georgetown. 6 Ogos 1945, Hiroshima dibom. Diikuti Nagasaki 3 hari kemudian. Tentera Nippon akhirnya akur, menyerah kalah kepada pasukan Persekutu. Bila dia surrender, kita pun serahlah apa-apa barang macam ubat itu ni semua masukkan dalam peti semua, ya, yang Jepun-Jepun semua dia mesti report di hotel ENO. Pekarangan Eastern and Oriental Hotel, semua tentera-tentera Jepun diarahkan berhimpun untuk dipindahkan. Senarai nama tentera Jepun yang dibenarkan pulang ditapis pihak British. Kempetai atau perisik tentera Jepun dibawa ke mahkamah. Jepun menyerah kalah. Dia sekaligus tak boleh bawa tentera Jepun balik ke negeri mereka di Jepun. Kita ingat orang-orang di Penang ingat dia orang dah balik dah. Tapi tidak. Selepas Jepun menyerah kalah pada Ogos 1945, Kobayashi antara ribuan tentera Jepun yang dihantar pulang. Manakala tugas Datuk Zainul Aziz sebagai pembantu hospital di The Japanese Military Officer Hospital juga berakhir. Namun persahabatan ikhlas di antara dua sahabat ini tidak berakhir di situ. Dato' Aziz mendirikan rumah tangga dengan Datin Cik Halimah pada 1952 dan dikurniakan 3 orang anak dan 7 cucu. Selepas tanah Melayu diambil kembali oleh British, Dato' Aziz mendapat pendidikan dan pekerjaan sempurna. 1975, beliau dikejutkan dengan sepucuk surat. Sesudah 30 tahun, saya dapat satu sepucuk surat daripada Kapten Kobayashi. Surat yang dikirimkan bersama bunga sakura kering menjadi bukti keikhlasan persahabatan yang terjalin antara mereka. Dia aku masih hidup. Dari Pendau Rompin aku dah balik. Aku sekarang sudah ikat rumah. Aku duduk di Tokyo. Tokyo, Jepun. Ia dikenali sebagai kota metropolitan terbesar di Jepun dengan populasi melebihi 8 juta penduduk. Biarpun ini bukan kali pertama Dato' Aziz ke Tokyo untuk menziarahi Kobayashi, baginya kunjungan kali ini lebih bermakna kerana diikuti ahli keluarga, terutama anak dan cucu-cucunya.
40 minit dari bandar Tokyo, kami tiba di rumah Kobayashi di Katsushika. Konnichiwa. Konnichiwa. Dou desu ka? Dou desu ka? Hai. Semangat ketenteraannya masih membara biarpun pada usia 85 tahun. Topi rasmi tentera laut Jepun yang masih dalam simpanannya terus dipakai, menandakan dia seorang veteran perang. Pertemuan kali ini benar-benar menyentuh hati Kobayashi. Ore wa ne. Hai. Mae wa ubi kayu wa furui narimashita kara, mae no ubi kayu wa dame desu. Hai. Ii desu ka? Hai. Ha, kore wa atarashii no ubi kayu wa anata ni. はい。これはたくさん食べました。食べ物がありませんから。はい。そうですね。そうです。食べ物がなかったんです。そうですね。皆さんね、お腹が空いて亡くなりました。ああ、そうですね。はい。私は若かったから元気がありました。 1995 saya bagi krepek ubi kayu. Dia masih simpan untuk dia sembahyang. Tiap-tiap kali kita bawa, dia sembahyang. Ibu Nori Mas, ne? Hai. Sudah. Hai. Ibu Limo, ni? Terima kasih. Imej-imej ini hasil lakaran Kobayashi semasa dia bersama tentera-tentera Jepun lain hidup sebagai tahanan British selepas Jepun menyerah kalah. Hari-hari mereka dihabiskan dengan menanam ubi kayu di sebuah estate di Endau Rempin. Mereka terkandas di sana selama 2 tahun. Kerajaan Jepun tidak mampu membawa mereka pulang ekoran pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. 1981, Kobayashi kembali ke Endau Rompin melihat semula lokasi yang menyaksikan keperitan mereka. Mengimbas kembali sejarah, selepas Kobayashi pulih, dia berpangkalan di Singapura. Di saat akhir sebelum Jepun menyerah kalah, mereka diarahkan ke Pulau Pinang apabila diberitahu kuasa-kuasa bersekutu melakukan serangan. Amerika to Inggeris na インドヨーナーを通って航海を物資を運送するわけです。それをシンガポールからピナンから、ピナン行った方が攻撃がしやすかったです。Lukisan yang dilukis Kobayashi ini menunjukkan lokasi jambatan yang dibina mereka sebagai pusat pengumpulan semua pesawat milik tentera laut Jepun di Kulugur, Pulau Pinang. それはだから、シンガポールから、例えばインドヨーに、イギリスの船が来たと。いう時にシンガポールから飛んでくよりは、ピナンから飛んでった方が早いわけです、攻撃が。だから、ピナンにこう、行ってたわけですね。待機してたわけです。Kobayashi kembali ke Kulugur pada 1990-an bagi upacara mengati roh teman seperjuangannya yang gugur di sini.
Namun sejak tahun lalu, jambatan itu telah dirobohkan. Sepanjang persahabatan dua insan ini, Dato' Aziz tidak pernah lupa mengirimkan hadiah kepada Kobayashi. Paling memeranjatkan, segala pemberian sahabatnya itu tidak pernah dipakai. Sebaliknya, disimpan rapi. Ini adalah Aziz-san no kokoro desu. Ini adalah Aziz-san no kokoro desu. Daiji ni shimasu. Daiji ni shimasu. あなたが金の心です。ありがとう。テリマカシア。バラテリマカシア。 友達じゃない。これはマイさん。 Azman-san. Ah! Azman-san. Bagi Dato' Aziz, selagi bernafas, beliau mahu anak cucunya mengenali sahabat istimewanya ini. Begitu juga dengan Kobayashi. Ai wa sono toji no koto o omoidashimasu kara. Sono kimochi wa watashi hitori dake shika wakarimasen. 当時の向こう行ってた時の食料がなくて苦しかった。でもマレーシアの人はとても親切でした。Mengetahui bahwa kami perlu bergerak pulang, Kobayashi serta-merta mengenakan pakaian yang lebih formal bersama topi pegawai tentera laut Jepun untuk memberikan perhormatan kepada kami. Penghormatan sebagai tanda terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat baiknya, Datuk Zainul Aziz Zainul Abidin. Kobayashi mengharapkan agar pertemuan ini bukanlah yang terakhir. Setiap detiknya, dia sentiasa mengharapkan kedatangan Datuk Aziz menziarahinya yang semakin uzur. Kisah persahabatan Dato' Aziz dan Kobayashi adalah sisi unik di sebalik suka duka penaklukan Jepun di Georgetown. Mungkin masih banyak lagi kisah yang tersimpan menanti masa untuk didendangkan. クリスマスは元気で過ごせますようにお守りください。 Pengalaman dan kenangan yang dilalui dalam menjalani kehidupan adalah harta yang tidak ternilai harganya. Hargailah setiap detik yang berlaku. Kami warga kerja Majalah 3 ingin mengucapkan salam merdeka dan Hari Raya Omedetou Gozaimasu. Sayonara minasan, oyasumi nasai. Kami dari unit Majalah 3 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita jumpa lagi pada Sabtu 10 September. 10 September? 3 September kita cuti.
Asia News.